jasa bapak dan ibu guru. Alhamdulillah kita. Salam, silakan masuk. Wah, silakan masuk nak, silakan duduk. Silakan duduk dulu ya. Akilah sehat kabarnya? Sehat. Sudah tahu Pak Guru panggil untuk masuk kantor sini? Kenapa? Belum. Jadi Akilah, tadi ada Bapak Ibu Guru yang menyampaikan bahwa Akilah hari Sabtu kemarin tidak mengikuti ekstrakurikuler wajib, tidak mengikuti kegiatan pramuka. Benar atau tidak? Iya Pak, maaf. Kemarin Sabtu saya diajaknya pergi untuk piknik ke Lampung Timur Pak. Wah enak dong ini berarti. Kok Pak nggak diajak piknik? Ya Kila, kalau berbicara piknik, apa yang Akila lakukan ini kira-kira sudah sesuai dengan peraturan sekolah atau belum Pak? Belum. Kenapa? Karena saya tidak ikut kegiatan ekstra pramuka Pak. Ya. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Apa kira-kira keyakinan kelas yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah, Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Seharusnya saya meminta izin dulu kepada pembina, kepada kakak pembina, Pak. Nah, ada yang lain selain itu, selain meminta izin? Seharusnya saya ikut ekstra pramuka dulu, baru saya ikut ayah untuk piknik ke Lampung Timur, Pak. Nah, berarti sudah paham ya. Yang pertama tadi berarti harus minta izin. Atau yang kedua tadi ikut dulu, baru kemudian izin. Ya kan ya? Paham ya? Iya, Pak. Insya Allah saya paham, Pak. Baik, terima kasih Akila sudah bisa menjelaskan kepada Pak Guru dan kemudian Akila sudah mengetahui bagaimana selanjutnya kita bisa menerapkan keyakinan kelas agar Akila bisa menjadi anak yang berprestasi dan lebih baik. Sekarang Akila boleh kembali ke kelas. Baik Pak, Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azra Akila Faika. Perasaan saya sangat senang sekali karena walaupun saya salah, saya tidak dimarahi. Justru saya malah dibimbing untuk mencari solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengen. Assalamualaikum Pak, permisi. Assalamualaikum. Baik, silakan duduk Najwa. Baik Pak, terima kasih. Najwa. Baik Najwa, ya. Sudah tahu kan ya, tadi Pak Guru langsung panggil ke sini. Najwa tahu kenapa kan? Sudah tahu ya? Tahu Pak. Ya, kenapa nak? Karena saya membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan. Menurut Najwa, membuang sampah sembarangan itu baik atau tidak sih? Tidak Pak. Salah atau benar? Salah. Tapi Najwa, di dunia ini memang tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya pasti ada yang pernah berbuat kesalahan. Ya, Pak Guru ingin tahu alasan Najwa membuang sampah sembarangan itu kenapa sih? Karena saya malas membuang sampah, Pak. Wah, malas membuang sampah? Wah, kita kan sudah punya keyakinan kelas. Najwa ingat tidak keyakinan kelas kita? Ingat, Pak.
apa penyakitnya Mbak Kelas? Cinta kebersihan ya. Dengan keyakinan kelas kita ini, Najwa, kamu yakin tidak sih dengan keyakinan kelas kita ini? Yakin, Kak. Yakin ya. Kalau kamu yakin dengan keyakinan kelas kita ini, Najwa bersedia tidak untuk memperbaiki kesalahan Najwa? Bersedia, Pak. Bersedia ya. Sedia. Baik, Najwa. Najwa punya cita-cita? Punya, Pak. Apa cita-citanya? Menjadi polwan, Pak. Menjadi polwan, ya. Kalau ingin jadi polwan itu berarti Najwa harus rajin belajar. Kemudian Najwa itu juga harus disiplin. Disiplinannya diantaranya adalah juga harus bisa menjaga kebersihan. Cinta kebersihan itu juga proses akan menjadi polwan yang lebih baik, ya. Kemudian Najwa, untuk memperbaiki kesalahan Najwa ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Najwa? Tidak membuang sampah sembarangan, Pak. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya. Ingat ya. Jadi kita punya keyakinan tentang cinta kebersihan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan harus membuang sampah pada tempatnya. Itu ya. Terima kasih Najwa. Itu saja mungkin yang perlu kita pahami bersama agar Najwa bisa tumbuh menjadi lebih baik dan kita bisa mengujikan keyakinan kelas. Paham ya, Nak? Paham, Pak. Baik, terima kasih Najwa. Selamat kembali ke kelas dan semoga bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Azifa, perwakilan dari kelas 11. Saya perhatikan melakukan pantai.